Saya dah lafazkan sumpah ni berulang kali tuan-tuan eh. Dulu dia orang kata saya ni apa dia panggil? Membakar bendera. Saya dah bersumpah. Hari ni saya nak cabar Gomo. Daripada mulut Gomo sendiri. Dia mengatakan bahawa dia menerima wang dalam dua beg. Sekarang ni episod tuduh-menuduh antara ya. Antara Papa Gomo, Papa Gomo dengan Datuk sendiri tentang isu dibayar oleh seseorang dan menuduh Datuk sendiri sebagai bawa Anwar Ibrahim masih berlega-lega di media sosial. Adakah benar tuduhan si Gomo tu? Pertama sekali, saya nak beritahu saya rasa belum ada orang yang rembat Anwar Ibrahim ni lagi teruk daripada apa saya rembat dia. Cuba Google Google saya tulis ni Google Luqman Anwar Ibrahim. Luqman Anwar Ibrahim. Tuan-tuan boleh tengok rekod saya, tak pernah pun sekali saya berhenti daripada menyerang Anwar Ibrahim. Cuma di kala saya menyerang Azmin Ali ni, saya slow down lah. Kan? Kita kena bijaksana juga. Kalau kita belasah Anwar, belasah Azmin dalam waktu yang sama, maka tak adalah geng-geng Anwar ni yang tolong untuk viralkan kita punya video-video, kan? Sehinggalah bila mana Gomo dan kawan-kawan yang mesra PPBM ini menuduh saya sebagai dibiayai. Malah saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke London, saya dituduh telah dibiayai oleh Anwar Ibrahim. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak beritahu. Orang pernah tuduh saya ni Trojan Horse Anwar. Saya dah mengangkat sumpah ketika saya nak bertanding naib ketua pemuda tu pun dah ada orang tuduh. Dan ada orang yang tuduh saya bakar bendera UMNO, pijak bendera UMNO. Itu masa saya bertanding Esko Pemuda UMNO tahun 2009. Tuan-tuan boleh Google Luqman Adam sumpah bakar bendera. Tuan-tuan boleh dapat. Cuba try Google. Lepas tu tuan-tuan boleh Google Luqman Adam lagi apa dia orang tuduh? Melapas sumpah anak tu. Dia orang tuduh saya pergi ke Indonesia. Saya dapat duit daripada ni, daripada Anwar Ibrahim. Tuan-tuan Google. Saya bersumpah dengan nama Allah. Kita kerjakan Azmin Ali ni tuan-tuan. Yang mula-mula saya pergi ke Indonesia, saya dapat 20 juta daripada jamat. Tapi bukan 20 juta ringgit, 20 juta rupiah, 6,000 je tuan-tuan. Yang pergi bayar kat pakar forensik tu dia sendiri bayar, bukan saya bayar. Saya pergi sana jadi jurucakap menegakkan tentang laporan forensik tu. Kemudian Dato' Jamal buat di US. Itu dia uruskan dia. Dia duit dia sendiri. Dato' Jamal dia tuan-tuan, dulu memang kaya. Tapi bila dah semua ekam, bila beku, dia pun susah juga. Nak dapat 6,000 yang nak baik biaya kami pergi ke sana. Dia jual jam dia macam-macam sepanjang tempoh dia tuan-tuan. Kita buat demonstrasi. Berapa kali kita buat demonstrasi? Dia jual kereta foil drive dia tuan-tuan. Tapi mereka kata kita orang duduk berminggu-minggu. Padahal berapa ya Dato' Ali pergi? Dato' Ali selamatkan lah ujung-ujung tu. Keputusan lambat siap. Dia yang selamatkan saya tuan-tuan. Masa tu Dato' Jamal pun dah tak ada duit lah. Kemudian dia kata kita dibiayai oleh Anwar Ibrahim untuk pergi ke London. Ini tuan-tuan, saya nak beritahu, saya masih dalam sumpah lagi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Perjalanan ke London, apa ni, tiket kapal terbang, makan minum kita orang. Hanya orang ni ada hukum macam mana orang ni? Hari ni sesara pula, ada pula yang kata apa, saya ni Trojan Horse dihantar oleh Anwar Ibrahim masuk dalam UMNO. Barulah saya tengok sikit pasal orang
orang yang menyokong Mahathir ni janganlah tuduh saya macam tu sekali. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya bukan orang yang dihantar oleh Anwar masuk dalam UMNO untuk menjahatkan UMNO ni, tuan-tuan. Kalau saya ni orang yang dihantar oleh Anwar untuk masuk dalam UMNO untuk menjahatkan UMNO, maka Allah Ta'ala akan turunkan pahala pada diri saya. Tuan-tuan. Jadi kalau lepas ni ada orang yang tuduh lagi, saya nak beritahu tuan-tuan, saya dah lepaskan mubahalah. Maksudnya ingat-ingatlah, sedar orang yang menuduh ni boleh patah balik tadi. Dan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, sumpah orang panggil sumpah lahanan ni tuan-tuan. Kenapa Azmin Ali, kenapa Anwar Ibrahim, kenapa Mahathir Muhammad tidak akan berani bersumpah dengan tiga kalimah ini dan melafazkan bahawa kalau sumpah itu palsu, dusta, maka Allah akan turunkan pahala pada diri. Kenapa agak-agak itu? Sebab tiga orang ini saya yakin mereka ini masih semayang. Bila dia semayang, dia percaya Allah Ta'ala itu masih wujud. Dan saya rasa dia orang ini bukanlah tak ada agama. Betul tak? Didikan agama pun pasti, sudah pasti mereka ini sampai ke level dia faham bahawa bermubahalah ataupun bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi ini, kalau kita sumpah, sumpah kita itu palsu, Allah Ta'ala tak tunggu akhirat, tuan-tuan. Di dunia, cash, dia akan baik. Jadi sesudah bila Datuk Sri Najib berani melampaskan sumpah dengan kalimah ini, sesudah untuk mengatakan dia bukan orang yang telah apa ni, membunuh ataupun mengarahkan Azila atau mana-mana pihak untuk membunuh Atatürk, maka maknanya tuan-tuan, dia berani untuk menerima padahal. Sebenarnya sesudah saya yakin Atatürk ni sesudah Okey, nampak. Saya dah lafazkan sumpah ni berulang kali tuan-tuan sebelum bertanding Esko Pemuda UMNO Malaysia dulu, dia orang kata saya ni apa dipanggil? Membakar bendera. Saya dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Lepas tu bila saya bertanding naik Ketua Pemuda, dia orang kata saya Trojan Horse. Pun saya dah bersumpah. Baru-baru ni bila saya bawa isu pasal Azmin Ali kes liwat tu, sekali lagi dia orang tuduh saya Trojan Horse, dia orang tuduh saya dapat duit daripada Anwar dan sebagainya. Saya dah melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Hari ni saya nak cabar Gomo. Kawan-kawan dia AJK UMNO Bahagian Wang Semaju, itu hari saya silap sebut Setiawangsa. AJK UMNO Bahagian Wang Semaju semua dah dengar cerita daripada mulut Gomo sendiri. Dia mengatakan bahawa dia menerima wang dalam dua beg. Dia keluarkan video, dia keluarkan video Anwar berbual dengan seorang anak muda, seorang student kalau tak silap saya. Lelaki. Lelaki dia, perempuan dia tak berapa minat. Tapi dia dua-dua boleh. Okey. Kemudian dia sembang, tiba-tiba Anwar terkam. Gomo keluar tangkap tu je. Gomo keluar tangkap tu je. Selepas tu tuan-tuan, apa terjadi? Yang Gomo cerita dekat kawan-kawan AJK UMNO Bahagian Wang Semaju ni ialah satu kereta blok kereta dia belah depan, satu kereta lagi belakang. Dia buka pintu belakang kereta Gomo, dia campak dua beg. Gomo cerita dia buka duit tu, dia menggigil. Tak pernah nampak duit banyak macam tu. Ini apa yang AJK Bahagian UMNO tu cerita kat saya. Kalau dia tipu saya, saya cabarlah Gomo. Dia kena bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, peristiwa itu tak pernah berlaku dan dia tidak pernah terima duit. Yang menyebabkan akhirnya
sambungan cerita selepas terkaman tu berlaku tak keluar sampai hari ni. Engkau duk balun anwa, pumpang. Eh? Rupa-rupanya sesedara yang kayakan dia, membolehkan dia beli Harley Davidson 2 biji, bukan 1 biji. Pergi buka gymnasium, beli jam Rolex. Ini semua dia yang cerita, bukannya orang lain cerita, dia sendiri dengan bangga diri bercerita dekat ahli jawatan kuasa UMNO bahagian dia. Kan? Saya cabar dia. Kalau benda ni tak betul, kan dia dah tuduh saya. Kan? Saya malahlah nak saman dia, nak buat apa saman-saman ni kan? Saya dah lapaskan kalimah wallahi wabillahi wa tallahi. Saya nafikan apa yang dia cakap. Sekarang saya cabar dia nafikan. Okey? Yang dia marah dengan Anwar Ibrahim ni pasal apa tuan-tuan? Pasal dia kalah. Kan? Dia kalah bila dia disaman oleh Anwar Ibrahim. Sebenarnya Gomo, kau tak boleh nak marah dengan Anwar Ibrahim ni. Sebab kerana Anwar Ibrahim saman kau kena saman 800 ribu lebih, tak silap. Itu mendatangkan rezeki pada kamu. Jangan ingat aku tak tahu. Saya tahu. Bukan saya tak tahu. Kena ingat ni, dulu saya kerja dengan Perdana Menteri. Saya tahu dengan siapa dia pergi minta duit. Jumlah yang dia terima tu lebih daripada apa yang dia kena saman. Dia minta dengan orang ni, minta orang, saya tak nak sebutlah. Sebab orang tu semua kawan-kawan saya. Termasuklah dengan Perdana Menteri pun dia minta juga. Melalui seseorang. Walaupun duit tu separuh je dia dapat kan. Itu belakang cerita. Saya tahu. Jangan ingat saya tak tahu. Saya mengenangkan Gomo ni, sebelum ni saya tak pernah nak bazir masa attack dia. Budak-budak baru nak belajar politik ni kan, saya malah nak campur. Tapi dah melampau sangat. Dah melampau sangat. Itu sebab saya nak beritahu. Dia patut berterima kasih. Sebab apa? Sebab dengan alasan dia disaman itu, dia boleh minta duit dengan banyak orang. Jumlah duit yang dia terima lebih daripada jumlah nilai saman. Akhirnya dia tak bayar. Dia tak bayar tuan-tuan. Sehinggalah ke satu masa bila nak diambil tindakan, sebelum bankrupt tu barulah dia bayar. Dia pergi hantar duit shilling kan. Duit kertas-kertas yang dia dapat semua dia tak cerita kat orang. Aduh. Hello Karawali. Tak payahlah Gomo, Gomo. Tak payahlah. Kan? Kita pun tahu Isyam bayar bulan-bulan. Kan? Kita pun tahu dia dapat daripada Pak Hamzah. Kan? Kalau ada duit lebih tu kan, sumbanglah kat Pak Hamzah tu. Kita sama-sama doakan semoga Pak Hamzah dapat cari buah pinggang baru, insyaAllah. Saya sedihlah dengar Pak Hamzah tu hari ni dia punya buah pinggang failure kan. Kita harap dia sembuh segeralah. Bab kesihatan ni kita jangan politik kan. Okey. Ada lagi? Okey tak? Sikit lagi, Gomo. Gomo. Jadi, Gomo lagi? Kenapa tak? Dia kenapa tiba-tiba sekarang ni tu? Baru nak serang Datuk lah apa ni? Apa dia punya peranan sebenarnya? Tanggungjawab dia. Dia sekarang ni kena faham. Sekarang ni, dia orang ni. Dia nak menyatukan UMNO ni dengan PPBM. Supaya UMNO terima kerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya umum akan datang. Aku bukan tak setuju Melayu nak bersatu. Tapi kalau Melayu nak bersatu, akhirnya menjanamkan UMNO, macam mana aku nak setuju? Betul. Kan? Dulu UMNO bertanding 122 kursi. Kita difitnah. Walaupun kita difitnah, kita masih menang 54 kursi. Betul tak? Okay. Itu sebab kena fitnah. Tapi kalau sekarang, kita kerjasama dengan PAS, okey lagi. PAS menang 18 kursi. Habis kuat pun, kalau kita bagi ekstra kat PAS, kat Johor, kat Melaka, kat beberapa tempat, katalah kita bagi PAS 30 kursi, kita masih ada 92 kursi. Okey lah juga. Kalau kerjasama dengan PAS, ada peluang kita memerintah tanpa bantuan orang lain. Tapi kena ada kerjasama dengan GPS di Sarawak. Tapi kalau kita kerjasama dengan Bersatu, Bersatu time dia bukan Perdana Menteri pun, dia bertanding 55 kursi.
dan dia menang 13. Jadi kalau kita nak nafikan hak bersatu dalam masa kita dah bekerjasama dengan bersatu, kan, apa akan jadi? Busuk-busuk pun kita terpaksa bagi 40 kursi dia bertanding. Kita masih bertanding lebih, tapi kita bertanding hanya 52 kursi. Maknanya apa? Belum masuk pilihan raya, keputusan belum tahu pun, kita dah tahu prestasi kita merosot berbanding dengan pilihan raya umum yang ke-14. Itu kalau menang semua dapat 52. Ya. Persoalan dia, kalau kita ikutlah apa yang Gomor, Anwar Musa, Isyamuddin nakkan, kan? Apa akan jadi? Time dia menang 13 kursi, kita ada 43 kursi BN. Kita tak boleh nak minta jawatan Perdana Menteri. Kita terpaksa bagi kad Muhyiddin. Dan bila dia dapat jawatan Perdana Menteri, dia tindas kita, dia lenyek kita. Dia nak penjarakan pemimpin kita. Dah penjarakan pun, dah jatuh hukum 12 tahun penjara, 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Cuba bayangkan kalau lepas ni kita menang semua kursi, 52 kursi, tapi dia orang menang 40 kursi. Kalau 13 kursi pun kau tak boleh nafikan hak dia jadi Perdana Menteri, apatah lagi kalau dia 40 kursi. So sampai bila kita nak negara ini dia minority rules? Sepatutnya majority rules, itulah amalan demokrasi di mana-mana negara demokrasi, kan? Ini yang minority tu yang akan memerintah majority. Sampai bila pun takkan stabil. Faham tak? Dan katalah kita tak nak bagi, tak nak bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri lepas pilihan raya akan datang. Dia tarik yang 40 kursi tu, katalah kita menang cuma 122, yang lagi 100 tu dimenangi oleh PH. Dia tarik 40 kursi ni pergi sana, dia orang ada 140. Dengan 140 kursi dia tarik Isyamuddin dengan kawan-kawan dia, tambah lagi 8 orang, dia orang ada 148. Dia orang boleh pindah perlembagaan, kawasan-kawasan DAP semua sekali, kan? Dia boleh tambah pengundi-pengundi, dia boleh tambah jumlah ahli parlimen. Seputih boleh jadi 3 ahli parlimen, Bukit Bintang boleh tambah 3. Sebab itu majoriti kepadatan penduduk dia tinggi. Bukan soal kita tak mahu penyatuan Melayu. Jangan gunakan alasan penyatuan Melayu ni untuk membunuh UMNO. Jangan lupa UMNO ni 61 tahun memerintah negara ni. Banyak dia punya apa ni, jasa-jasa. Kita tak nafikan ada beberapa orang yang mungkin terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa. Tapi rata-rata mereka ni sudah lari pergi ke bersatu. Betul lah. Mungkin adalah tinggal satu dua orang macam Anwar Musa pun semua sekali, kan? Yang macam Isyamuddin, Khairi Jamaluddin. Adalah beberapa orang yang masih menjadi gunting dalam lipatan dalam parti kita. So, kalau nak ditanya kepada saya, patut tak kita teruskan bekerjasama dengan bersatu ni? Ini saya belum dedahkan agenda dia orang ni. Agenda dia orang ni bukan setakat nak letak Isyamuddin sebagai presiden UMNO. UMNO ni dia nak haramkan. Dan dia akan tubuhkan satu front baru. Masa tu dia akan letak Isyamuddin sebagai presiden, supaya dia boleh tarik seberapa ramai orang UMNO yang menyokong dia orang ni untuk bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan PPBM, dan dia orang akan agihkan kursi secara sama rata. Ini planning dia orang. Tapi sebelum tu dia akan tanam dulu Datuk Seri Najib, dia tanam Datuk Zahid semua sekali, dia tanam kepimpinan UMNO yang ada wibawa untuk lead satu lagi parti, dia tanam awal-awal. So orang macam ni ke kita nak bekerjasama? Yang matlamat dia, walaupun kita dah merendahkan diri, kita buang ego kita, kita ampunkan dia kerana mengkhianati kita, kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, last kali dia nak tanam kita. Orang macam ni kita nak letakkan kesetiaan? Bodohlah kita kalau kita nak meletakkan kesetiaan pada orang macam ni. Kan? Jadi itu sebab saya tak faham kenapa Gomor ni, kan, beria sangat.
Eh, jangan lupa tau, bila datang pilihan raya umum yang ke-15, dia dah tak boleh lagi bergantung kepada kepada Pak Hamzah. Dia dah tak boleh gantung lagi kepada Isyam Putih. Senario akan berbeza. Rakyat hari ini dah tak sabar-sabar, tuan-tuan, eh, nak menukar kerajaan. Rakyat dah tak sabar-sabar nak menukar kerajaan. Kena ingat tu. Okey. Cukuplah tu buat gomor, tak payahlah layan sangat. Ah, tak payah layan tu, eh. Ya, dalam dalam usaha dia orang nak buat penyatuan parti-parti Melayu ni, dia tak jemput PAN sekali ke tu? Itulah dia. Ini bukan soal penyatuan Melayu. Kalau nak penyatuan Melayu, kita tanyalah PAS, dia tak terima PAN. Macam mana PAS paksa kita suruh terima bersatu? Cuba tanya PAS, boleh tak dia terima Mat Sabu? Terima Salahuddin Ayub? Terima apa ni, Khalid Samad? Tentu dia tak boleh terima. Betul tak? Kalau dia sendiri tak boleh terima, dia cerita tentang Islam, nak menyatukan Islam, penyatuan ummah lah, segala macam semua kan. Last kali bila sebut nama PAN, hilang Islamnya, hilang menyatukan ummah dia. Mana boleh macam tu? Nak Islam, Islam betul-betul. Jangan Islam kapal selam. Kadang-kadang duk atas, kadang-kadang tenggelam. Tak boleh.